It's me Gantong Sidan, balik lagi di Game Lineage 2 Revolution. Jadi di video ini ya, cuman karena keisengan aja, karena belum pernah coba juga. Jadi di sini aku bakal nyoba masuk ke Guillotine Boss ya. Dan di sini kalau misalnya kalian ada yang belum pernah ataupun nggak tahu, di sini tuh cara dapetin tiketnya itu kalian cukup hunt demonic apa ya gitu, demonic fragment kalau nggak salah, itu dapatnya dari kalian berburu monster yang tipenya demon guys, demon ya, yang demon. Jadi kalian bisa dapatnya itu kayak gini. Pertama itu kalian dapetinnya itu fragmentnya bentuknya itu kayak gini guys ya, demonic soulstone. Oh iya nih, Guillotine. Jadi kalian tuh nyarinya itu bebas mau ke monster apa aja, yang penting tipenya demonic guys ya, itu bisa drop. Dan setelah itu kalau misalnya kalian udah dapat 100, kalian bisa ke workshop untuk dijadikan scroll. Nah, setelah jadi scroll, kalian lakukan setelah jadi quest, kalian udah selesai, kalian baru dapetin tiketnya guys kayak tadi. Dan waktunya bosnya Guillotine ini jam 11 ya, 1 menit lagi. Di sini aku udah dapet ini party, jadi kita tinggal masuk aja. Ini pertama kali aku belum pernah coba juga guys ya. Kita coba lihat dalamnya gimana sih. Sebenarnya aku udah kumpulin tiketnya udah cukup lama, cuman baru iseng pakai. Kita beli buff dulu aja kali ya. Kita beli buff dulu biar incer scrollnya. Nggak tahu bisa dapat scroll apa enggak ya, harusnya bisa dapat scroll deh. Udah kita beli, setelah itu kita masuk. Oke, masuknya gimana ya? Jam 11 ya. Oke, udah jam 11. Nah, ini masuknya gimana, guys? Masuknya gimana, coy? Oke, ini kita udah masuk. Kita ketinggalan coy, mana party kita ya. Mereka langsung ke bos kayaknya nih. Kemana? Oke. Bentar kita nyari dulu. Oh di sini. Oke. Kita ke sini. Naik. Oh kita ketinggalan banget ini guys. Maklum, baru pertama kali. Oh di sini. Oke. Anjir udah 30%, cepet banget. Kita baru nemuin jalan masuk. Oh. Ini kayaknya nggak dapat top hit deh. Kita lihat aja nanti dapatnya gimana. Ini udah cepet banget 30%, gitu-gitu doang. Berarti ini empuk banget ya. Udah karena aku sebenarnya udah nyimpen lama belum masuk aja, cuman baru kali ini masuk. Dapat resep 2, tapi ini kayaknya bukan top deh aku. Coba kita lihat ya. Ini kita top apa enggak? Kayaknya enggak deh, nggak mungkin. Bisa langsung dapat resep, guys. Nice, top kontribusi rank 1. Oh, kayaknya top kontribusinya cuma 1 deh. Oke, kita lihat, kita cuma 0,9. Dikit banget guys ya, kita ketinggalan banget tadi datangnya ya. Enggak apa-apa deh. Yang penting kita udah nyoba ya. Ya, pokoknya gitu. Kita coba pakai ini. Apa namanya? Core-nya ya. Aku belum ada sama sekali sih. Ini nambah attack lumayan banget sih. Oh, nambah crit rate ternyata, bukan attack. Jadi level 1, kita butuh 1 lagi. Coba, mantap, nambah ininya juga lumayan ya. Oh, lumayan lah, pokoknya gitulah ya. Ya mungkin video ini singkat aja, soalnya buat kalian yang belum paham ataupun belum pernah masuk ataupun level masih kecil juga ya, ini buat kalian aja sebagai pengetahuan aja lah ya guys. Dan aku juga iseng sih, pengen coba aja. Oke guys, thank you for watching and see you in the next video. Jangan lupa subscribe ya, dadah.